tapi ada SSIA Jepang dan ada SSIA Indonesia. Kan berpameran di Indonesia. Itu udah berjalan dan biasanya untuk SSIA Indonesia yang internasional itu kita lebih arahnya ke exhibition dan memakili itu dari pameran. Jadi kita berembuk dengan Mas Dadi dan inilah pertama kalinya SSIA Jepang, SSIA Indonesia belajar juga wayang Indonesia. Nggak mau ngasih surat, kita buka sendiri. Kenal ngangkat lukisannya sama-sama. Sampai kami perlu surat dari kedutaan. Karena apapun alasannya, panggil Mr. Maye Ha Yeto. Ini kedatangannya. Selamat malam Pak Gus. Hanya wilayah Pakung Sahir, wilayah-wilayah beginian gubernur tidak masuk. Dia Nawri Jaya atau turun ngobrol dan kalian-kalian terbaik pemikiran dari saya ini dari dengan guru-guru kita.